Hai sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di pagi hari ini sahabatku semuanya sangat cerah, dan semoga sahabatku semua sehat dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini tuh kita mau ngejala lagi coy, di spot di bawah sini. Mudah-mudahan ada ikan yang kita dapat dan bisa membuat sahabatku semua bahagia. Oke coy, kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja persiapkan jalannya dan langsung kita tebar. Oke, mantap. Nah coy, jadi ada kawan ini yang baru datang. Siapa namanya pak? Jupri. Oh Jupri, tinggal di mana? Di Pila. Oh di Pila ya? Ini pak Jupri nih coy, mau mancing di bawah sini. Tapi masih kurang bagus ya, sudah kurang ya, bagus ya. Pak ya. Airnya sudah surut airnya. Sudah dangkal. Iya. Jadi mending saya jala saja Pak ya. Coba-coba kita pakai jala. Kalau ada ikannya kita bagi-bagi saja Pak. Daripada Bapak setengah mati. Mancing cari spot coy, tidak menentu. Mending kita jala bersama-sama. Oke coy. Nah, coba tebar ya. Mudah-mudahan enggak ada sangkutannya di bawah ini. Banyak ban di bawah. ada. Iya. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, besar na sana, Pak. Gabus. Gabus sama lele. Kita coba tarik, coy. Model yang dari mana yang begini, Dik? Dari Lampung, Pak. Naik dia. Cuy besar. Gabus cuy, gabus. Gabus sama ini juga. Lepas sih kapan? Gabusnya karena kena ke kayu. Iya. Ini lah cuy. Lepas tuh aja. Lepas kena sangkut kayu tadi. Iya. Sini yang tak tersangkut ih. Yeah. Ada ji. Lumayan. Nah, cuy. Kita lihat hasilnya nih. Kebanyakan ini ikan betok. Tapi lumayan betoknya. Siapa tahu ada tempat tak, Pak? Tempat ikan tak? Terlalu panjang itu sana anu. Dari. Biar mi. Tidak besar ji matanya tuh. Enggak, dari anu itu. Yang hitam. Iya. Ih bagus lagi Pak, karena tidak lolos kini kan semua he. Ya coy, tuh banyak nih coy. Jadi anunya tadi lepas coy, apanya lagi nih, ikan gabusnya lepas karena kan ada bambu nih yang nyangkut nih. Ini betok semua, betik-betik ini ikan bulan-bulan. Ikan bulan-bulan coy. Banyak sampah coy ya, namanya juga sudah musim kemarau coy. Nah, ngumpullah semua sampah. Oke. Guys, kita coba lagi tuh di bawah banyak, Pak. Banyak ikannya, cuy. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buh, kena. Jadi profesi Pak setiap hari ini apa ini Pak? Nah kalau pulang kerja pergi mancing. Kerja di mana Pak? Di sini di Logam Jaya. Sini Paten. Paten. Ini Pak ada nih nilai-nilai di bawah. Nilai-nilai Pak. Ih besarnya Pak. Nih nila. Nila merah cuy. Nila merah, nila wis, tuh. Wih, dua ekor cuy. Dua ekor cuy. Sini Pak. Cuy. Nih. Cuy, nila merah cuy, dua ekor. ini cuy. Ini Pak. Betul ya? Iya. Ini cuy nih. Lumayan. Bagaimana Pak? Lumayan Pak. Tapi ini saya ambil sama lumpurnya Pak, takutnya enggak ini dia lepas ikannya kan. Nah, itu.
Oh, cuy. Alhamdulillah. Nih, coy. Nih. Empat jari, Pak. Nih. Empat jari, Pak. Wih. Banyak, Pak. Wah. Wih, cuy. Banyak, Pak, nih. Nih, ada ini rezekinya si Bapak ini, cuy. Bersama dengan saya nih, cuy, nih. Empat jari. Pak. Coba pegang, Pak. Bagaimana, Pak? Angkat, Pak. Rezeki di hari rezeki. Rezeki, coy. Di hari Minggu. Jadi bagaimana puasa, Pak? Lancar, Pak? Oke. Alhamdulillah. Hari ini Lanjut sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebentar ini ada untuk makan sahur sama berbuka puasa. Betul, coy. Ini, coy. Kita masukin semua. Lanjut lagi. Pelang-pelang. Besar, Pak, nilainya besar. Hah, itu si Bapak itu turun, coy. Oh, coy. Beginilah perjuangan kalau kita ngejala, coy. Oke, Pak, udah lari mungkin itu, Pak. Kita jala di sana itu, Pak. Iya. Kita jala, coy. Yang di bawah ini, yang agak dalam kelihatannya, coy. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jalannya mekar sedikit, coy. Yesnya. Wih, apa itu, Pak, yang dia dapat, Pak? Cuy. Ada ikan apa itu, cuy? Wih, cuy, banyaknya, Pak. Pak, sini, Pak. Banyak ikannya, Pak. Banyak, cuy. Wih, ikan bulan-bulan, cuy. Wih, banyaknya, cuy. Wih, ikan anu, Pak, bulan-bulan, Pak. Ikan bulan-bulan, ikan gabus. Ikan mujair campur. Wih, nila lagi, cuy. Apa itu, Pak? Apa itu? Saya bawa. Iya. Cuy. Cuy, itu cuy. Bagaimana itu, Pak? Okay. Ini, cuy, nila babon lagi, cuy. Nila babon, Pak. Ini kita langsung masukin, Pak. Takutnya ditusuk saya, cuy. Sama nilanya. Tajam itu anunya itu durinya. Tajam, Pak. Kita langsung masukin, cuy. Alhamdulillah. Tuh, udah banyak itu, cuy. Ini, Pak, uji banyak ikan gabusnya sini, Pak. Ini ikan apa ini? Ikan bulan-bulan itu, Pak. Oh, ikan bulan-bulan. Iya, itu ikan bulan-bulan itu, cuy. Ambil itu, Pak, gabusnya, Pak. Ambil, Pak, gabusnya, Pak. Ada tadi itu, Pak. Ikan betok gede, cuy. Gede. Gede, Pak. Nah. Ini, Pak. Itu, Pak. Melawan ikannya ini, melawan. Melawan yang gede sekali, cuy. Ambil semua, Pak, masukin, Pak, kalau anu dipelihara, Pak. Ini kan gabusnya yang kecil mau dipelihara kan, Pak? Iya, kasih turun dia di kolam. Oh, iya. Ini ikan bulan-bulannya banyak. Om Indra, banyaknya ini. Om Indra, ikan bulan-bulannya nih. Nah, ini, Pak, ikan sepatnya, Pak. Lepas, Pak. Hai. Kalau itu bisa digoreng, Pak. Iya. Enak digoreng ini sama begini. Banyak sekali, cuy, ini. Gara-gara si Bapak ini ngusir ikannya naik ke sini. Jadi dapat banyak kita. Nih. Cuy. Nih. Ambil, Pak. Masukin semua tanpa ampung. Cuy, ini masih ada di bawah ini. Gabusnya masih ada 2 ekor di sini, cuy, di bawah nih. Ini, cuy, masih ada gabusnya di bawah ini 2 ekor ini. Nih, Pak, nih. Cuy. Itu, Pak. Oh my god. Banyaknya, Pak. Panen kita, Pak. Oke, cuy. Alhamdulillah. Ini masih ada. Saya mau lepas dulu, cuy, ya. Kita lanjut lagi. Kita coba di sini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan ada yang nyangkut, guys. Lari terus sih naik, Pak, besarnya itu. Iya. Ini tinggal ikan di sini karena enggak ada orang berani ke sini anu. Ah, itu ikan apa itu? Tuh, di bawah, guys. Ikan apa itu, guys? Di bawah. Yang mengamuk. Ada yang mengamuk, guys. Di bawah. Oh, banyaknya, coy, ikan bulan-bulannya. Bagusnya dipelihara ini, coy. Seandainya kita punya ini, apalagi namanya nih? Akuarium sama ini, Pak, apalagi nih? Aerator yang pakai baterai kan? Iya. Kan ini termasuk ikan lemah. Iya. Oh, Pak. Ya. Lepas, coy, gabusnya. Tempatnya mana, Pak, tadi? Jauh. Lewat sini saja, Pak. Enak. Guys. Banyaknya. Ikan sepatnya, coy. Kalau di sini kan sepat itu namanya bale-balean cambang, coy. Nih, guys, nih. Nih, coy. Banyak sekali tuh, coy. Tuh. Di bawah tuh. Nah, dan hasilnya tuh coy, tuh hasilnya tuh. Nanti sebentar kita kasih keluar nilai babonnya, coy, setelah kita selesai menjala. Nah, coy, kita keluarkan dulu ikan nila gedenya, coy. Alhamdulillah hasilnya sangat banyak sekali nih, coy. Oh, luar biasa, coy. Masih ada tuh di sana, cuma di bawah anu tuh, iya. Di anu sembunyi-sembunyi dia. Cuma 4 ekor, Pak, ya. Nilanya, nila babonnya, coy. Nih, 4 ekor nih. Lumayan, cuy. Alhamdulillah. Cuma 4 ekor saja, Pak. Ini saja, Pak. 5 ekor, Pak, nilanya nih. 5 ekor lumayan, Pak. Nih. Nah, coy. Nih, yang paling gede nih. Cuy. Gede banget nih, coy. Nih. 5 jari, 6 jari nih, Pak, ya. Iya. 6 jari nih, coy. Coy. Nah, jadi saya mau tanya-tanya Bapak dulu ini. Di rumah ada beberapa orang, Pak? 4 orang. Enam orang sama anak. Oh, 6 orang sama, yeah, anak. Nah, saya sama istri 4 orang anak. Nah, coy. Jadi Bapak ini ada 6 orang di rumahnya. Mungkin saya enggak ambil ikannya, coy. Biar Bapak ini saja yang bawa semua ikannya, karena ini banyak yang Bapak akan pelihara, coy. Tidak semua ini dia akan konsumsi, cuma dia akan pelihara, cuma yang gede-gede dia konsumsi, coy. Kalau ini mungkin pas-pas bagi Bapak, kalau ini nilainya bagi keluarganya, coy. Jadi saya enggak ambil ikan. Ini ikannya untuk Bapak semua saja. Yeah. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, Pak, ya. Entahkah di mana kita bertemu, Pak. Karena saya juga sering keliling-keliling pergi mancing-mancing. Oke, mantap, Pak. Oke, sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita itu bagusnya berbagi-bagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi cukup sampai di sini dulu ya video saya hari ini, sahabatku semuanya. Saksikan video saya selanjutnya. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap, coy.